Mobil pribadi berbranding Paslon 01 dikabarkan terbakar di Simpang Bak RS Klaten, diduga karena korsleting listrik. Berikut informasi selengkapnya di Siratmu TV. Satu unit mobil Timor milik Triyono warga Desa Barepan, Kecamatan Cawas yang bergambar pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 terbakar di Simpang 4 RS Klaten Rabu sore. Mobil jenis Timor yang hendak menghantarkan pasien ke Rumah Sakit Islam Klaten tersebut melaju dari arah Solo. Sesampai di Simpang 4 RS Klaten terjadi kebakaran. Diduga kebakaran berawal adanya korsleting listrik pada bagian aki. Berikut penjelasan pemilik mobil Triyono tentang kronologis Triyono kejadian kepada awak media. Cawas, Pak. Cawas sih pun Barepan. Cawas saya Barepan. Barepan. Kayak pun di Mas Triyono namanya. Kayak yang Barepan, kayak rumah. Mau ke? RSI. Oh, nengok saudara apa? Enggak, ngantar orang sakit. Oh, alah. Lah orangnya sakit di sini. Udah. Langsung dibawa ke RSI. Tapi enggak apa-apa. Awalnya pun Mas. Lampu merah saya lampu berhenti. Kan bukan apa yang mesti kok coba bulung aja ya. Maksudnya kalau boleh, mas, uang atau dia? Oh, isinya berapa orang waktu ini? Tiga. Tiga, jenengan mas. Oh, dan lu kalau saya sama saudara Le berdua. Oh, tapi nggak sakit ya? Iya, sakit. Apa ini yang di mas? Yang aplisornya apa ini? Depan. Tengah mesin ya? Bahkan depan itu Pak Cawas. Iya Pak. Pak, bulu atau lu, Pak, bulu apa cah? Lu, tapi sempat gugup ya. Ada apinya gitu, Mas? Iya. Ada, Mas, ada apa ya, Pak? Mari kalau enggak piye, Pak, dia. Ini mobil apa nih? Oh, monggo. Amin tuh, Pak. Timor tuh, Mas. Timor ini. Tahun berapa ini, Mas? 97. Ke anu nggih, ke hobinya ya. Nggih. Diduga apa ya, Mas, kira-kira ya? Kemungkinan besar aki konslet. Ada pelatihan itu, Mas? Nggih, tapi wong saya berhenti, posisi lampu merah berhenti, tahu-tahu bluk iya. Kayak ban bledos ya. Padahal mesin hidup ya. Iya. Kan mungkin akine sing ledak. Iya, Mas. Iki Mas timbul sing priki sing tawar iki bluk ya. Nolong ya. Iya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Satu unit mobil pemadam kebakaran didatangkan untuk memadamkan api.